Seperti halnya dengan manfaat tepung beras merah, tentu saja tepung beras yang berasal dari beras yang digiling dan kemudian dijadikan tepung. Tepung beras yang memiliki nama Jepang komeko ini banyak dimanfaatkan untuk membuat berbagai jenis makanan ringan dan juga kue. Berbeda dengan tepung terigu yang setelah digoreng menjadi lembek ketika sudah dingin, tepung beras akan tetap renyah selama tidak dalam ruangan terbuka. Selain dimanfaatkan untuk membuat keletian, tepung beras juga banyak dimanfaatkan sebagai bahan membuat kue dan berbagai jenis makanan. Tidak hanya dapat mengenyangkan, ternyata mengkonsumsi tepung beras, atau lebih tepatnya mengkonsumsi makanan yang berbahan dasar tepung beras dapat memberikan manfaat yang baik untuk kesehatan dan juga kecantikan. Bahkan, tidak hanya di Indonesia, Tepung beras juga banyak dimanfaatkan di beberapa negara Asia untuk membuat makanan khasnya masing-masing. Tepung beras di berbagai negara. Tepung beras memang tepung yang sangat populer karena dapat dijadikan bahan dasar dari berbagai jenis makanan. Bahkan, tidak hanya di Indonesia, tepung beras juga banyak dimanfaatkan di berbagai negara untuk diolah menjadi makanan khasnya, di antaranya Cina. Negara Cina merupakan salah satu negara yang memanfaatkan tepung beras sebagai bahan makanan, seperti dalam membuat mie dan beberapa makanan Cina lainnya. Jepang Dibandingkan dengan di Cina, negara Jepang memanfaatkan tepung beras lebih banyak. Beberapa makanan Jepang yang berasal dari tepung beras di antaranya kue mochi, roti beras khas Jepang dan beberapa jenis permen. Vietnam Di Vietnam, Tepung beras digunakan sebagai bahan dasar membuat mie yang kemudian disebut dengan banh chan. Hampir semua mie di Vietnam terbuat dari tepung beras. Selain untuk membuat mie, tepung beras di Vietnam juga dimanfaatkan untuk membuat berbagai jenis makanan seperti nger dosa, mantou, kori roti, sondes, kher dan juga goli baje. Filipina. Tidak hanya dijadikan sebagai mie, di Filipina, Tepung beras dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat makanan yang bernama cascaron. Selain dengan bahan utamanya tepung beras, cascaron dibuat dengan menambahkan gula dan kelapa. Turki, sebutan tepung beras di Turki yakni pirin cunu Di Turki, tepung beras dijadikan makanan seperti bubur. Secara kasat mata, tepung beras diketahui hanya digunakan sebagai bahan dasar beberapa macam makanan. Namun Sebenarnya tepung beras memiliki berbagai kandungan yang juga banyak manfaat untuk kesehatan. Kandungan tepung beras. Tepung beras berasal dari beras, oleh karena itu tepung beras memiliki kandungan yang sama dengan beras utuh. Beberapa kandungan di dalam tepung beras di antaranya karbohidrat, kalsium, protein, zat besi, vitamin C ragam kandungan yang terdapat dalam tepung beras ini diketahui tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan saja. Namun juga memiliki manfaat untuk kecantikan kulit. Manfaat tepung beras. Banyak jenis makanan yang berbahan dasar tepung beras. Tidak hanya lezat dan mengenyangkan, mengkonsumsi makanan yang berbahan tepung beras memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan. Tidak hanya dijadikan makanan olahan, tepung beras juga banyak dimanfaatkan mentah untuk kecantikan. Adapun secara umum, manfaat tepung beras yakni Menjaga kesehatan tulang bukan hanya susu saja yang memiliki kandungan kalsium. Tepung beras juga memiliki kandungan kalsium di dalamnya. Yang tentu saja kalsium sangat baik dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan tulang. Mengkonsumsi tepung beras dapat dijadikan salah satu cara untuk melengkapi kebutuhan kalsium harian apabila tidak suka atau alergi dengan protein susu. Dengan terpenuhinya kebutuhan kalsium untuk tulang Tulang dapat terhindar dari osteoporosis. Manfaat seledri untuk tulang juga dapat Anda jadikan rujukan. Menguatkan gigi tidak hanya tulang dan menjaga tulang agar tidak terkena osteoporosis, kalsium juga sangat dibutuhkan oleh gigi. Mengkonsumsi makanan yang memiliki kandungan kalsium seperti tepung beras dapat membantu menguatkan gigi dan menjaga kepadatan gigi sehingga gigi tidak mudah berlubang. Mencegah anemia tidak hanya bayam yang memiliki kandungan zat besi. Tepung beras juga memiliki kandungan manfaat zat besi di dalamnya. Banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung tepung beras dapat membantu sel darah untuk mengikat oksigen. Dengan sirkulasi oksigen dalam darah yang lancar, tubuh akan terhindar dari anemia yang sering dialami karena kekurangan zat besi. Sumber energi kandungan karbohidrat yang ada dalam tepung beras dapat menjadi salah satu sumber energi bagi tubuh. Meningkatkan metabolisme energi tubuh yang tercukupi dapat membantu meningkatkan metabolisme dalam tubuh. Karbohidrat dalam tepung beras sebagai sumber energi tubuh dapat membantu membakar kalori pada lemak dalam tubuh. Kalori akan terbakar ketika tubuh sedang menjalani berbagai aktivitasnya mencegah terjadinya panas dalam panas dalam tidak hanya dapat diatasi dengan jeruk dan alang-alang saja akan tetapi juga dapat diatasi dengan memanfaatkan tepung beras kandungan manfaat vitamin C di dalam tepung beras dapat membantu meredakan dan mencegah panas dalam menyerang tubuh menurunkan berat badan mengkonsumsi tepung beras sesuai dengan kadarnya dapat membantu menurunkan berat badan Apabila jumlah kalori konsumsi tepung beras tidak terlalu banyak, maka kalori tersebut juga dapat dibakar karena aktivitas metabolisme yang dialami oleh tubuh disebabkan kandungan karbohidrat yang dapat membantu membakar lemak dalam tubuh sehingga dapat membantu menjaga berat badan care lainnya yang dapat dicoba adalah dengan manfaat kembang kol 2. Melancarkan pencernaan tepung beras memiliki tekstur yang lebih lembut dibandingkan dengan beras mengkonsumsi tepung beras baik dikonsumsi bagi beberapa orang yang sedang mengalami gangguan pencernaan yang mengharuskan mengkonsumsi makanan yang lembut agar dapat dengan mudah diserap oleh usus. Selain itu, kandungan manfaat serat yang terdapat di dalam tepung beras juga dapat mengurangi rasa sakit ketika sedang terjadi masalah pencernaan. Mengatasi diare meskipun memiliki tekstur yang lembek, akan tetapi, tepung beras memang baik untuk menjaga kesehatan pencernaan. Bahkan, tepung beras memiliki manfaat sebagai solusi diare, memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Tepung beras memiliki kandungan protein di dalamnya, di mana fungsi protein itu sendiri dapat membantu memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Manfaat tepung beras untuk kecantikan. Tepung beras tidak hanya dapat membantu menjaga kesehatan dengan mengatasi beberapa masalah kesehatan yang terjadi. Selain mengatasi masalah kesehatan, tepung beras juga memiliki manfaat untuk kecantikan. Untuk perawatan kecantikan wajah, tepung beras dimanfaatkan sebagai masker wajah. Beberapa manfaat tepung beras di antaranya Mengatasi jerawat mengurangi kadar minyak berlebih pada wajah, menghilangkan noda hitam pada wajah, membuat kulit wajah terlihat bercahaya, mengencangkan kulit wajah, manfaat tepung beras memang lebih dominan digunakan untuk perawatan kulit agar tetap cantik. Itulah mengapa banyak produk kecantikan yang memang berbahan dari tepung beras. Carol membuat tepung beras, tepung beras memang sudah banyak dijual di pasaran, seperti manfaat tepung garut. Namun tidak ada salahnya untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan tepung beras dalam porsi kecil sebagai berikut. Siapkan sekitar 3 gelas beras, siapkan alat yang digunakan untuk menghaluskan beras, dapat juga dengan menggunakan blender. Haluskan beras tersebut dengan menggunakan blender. Ulangi proses blender agar benar-benar mendapatkan tepung beras yang halus. Ayak beras yang telah menjadi tepung Agar benar-benar mendapatkan tepung yang lembut dan halus, tepung dapat langsung digunakan untuk membuat berbagai jenis makanan, atau dapat disimpan dan digunakan seperlunya saja. Banyak jenis olahan makanan yang dapat dibuat dengan bahan dasar tepung beras. Mengkonsumsi makanan olahan yang berbahan tepung beras dapat membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan, selain diolah menjadi makanan. Tepung beras juga dapat dimanfaatkan sebagai masker yang dapat membantu menjaga kecantikan kulit. Apabila tidak sempat untuk membuatnya sendiri, tepung beras banyak dijual di pasaran dengan harga yang terjangkau. Semoga bermanfaat. Titik.